Sosok aktris cantik Natasha Wilona memang tak pernah berhenti menghadirkan hal-hal menarik seputar kehidupannya. Dan oleh karena itulah, banyak masyarakat yang penasaran serta selalu mengikuti kehidupan pribadinya, yang kini seakan sudah menjadi konsumsi publik. Sebagai seorang public figure yang populer, tentu Natasha Wilona sendiri sudah paham betul apa sajakah konsekuensi yang dihadapi oleh Wilona sendiri. Di mana tentu salah satunya, Natasha Wilona harus siap jika setiap apapun yang berkaitan dengan sosoknya selalu menuai sorotan tajam warganet. Dan pasti sudah bisa ditebak, jika salah satu hal utama yang paling penting disorot terkait aktris kelahiran tanggal 15 Desember ini ialah, perihal seputar kisah asmaranya dengan sang mantan. Yang memang entah kenapa, jika hal yang satu ini mencuat ke publik hingga saat ini selain dari prestasinya dan juga kiprahnya di dunia hiburan tanah air. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setelah isu-isu soal hubungan asmara dengan beberapa pria, pada akhirnya berakhir nihil dan meredup begitu saja, justru belakangan ini Natasha Wilona jadi perbincangan hangat. Yang tentu sudah bisa ditebak jika kini publik pun sedang menyoroti soal gonjang terkait kedekatan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra yang merupakan mantan kekasihnya. Publik rupanya lagi-lagi digegerkan dengan munculnya sebuah artikel yang terdapat dari sebuah akun gosip. Jika Verrel Bramastra kembali menghebohkan publik pasca dirinya dengan sengaja menyebarkan isi percakapan dengan ia dan juga Natasha Wilona. Tak ayal publik pun seketika dibuat heboh dan salah fokus terhadap isi percakapan dari Natasha Wilona dan Verrel Bramastra.